apa yang orang ajar pada saya, tapi saya tak pernah buat dengan orang. InsyaAllah mujarab. Nah, saya dapat ni daripada Ustaz Syahran. Dan saya rasa benda ini baik juga, sebab benda ini untuk kebaikan juga, ya. Maksudnya sanad saya bersama dengan beliau, sanad tuan-tuan bersama dengan saya. Beliau kata begini, orang sampai berpuluh-puluh ribu nak membuang apa ni, kayap ni tadi ni. Tapi dia kata dia, ini ayat dia ni, orang berpuluh-puluh ribu, malah beratus ribu untuk hilangkan kayap. Walhal nak hilangkan itu ada petua dia, dia kata. Nah, tulis elok-elok, jangan silap tulis, ya. Satu, pakai sarang burung tanah. Sarang burung yang dibuat daripada tanah. Yang buatnya burung, bukan kita burung. Burung apa tu yang buat, yang dekat rumah kita tu, Kak Ajah? Kalau rumah kampung selalu tu, burung layang-layang, ya. Ha. Tanah tu adalah the best tanah, the chosen one. Tanah diambil tu, yang the chosen one. Kadang-kadang diambil ranting-ranting kan, Kak Ajah, untuk salu tanah tu. Tanah tu bukan sebarang tu, dia kata. Memang tanah yang terpilih oleh burung layang-layang tu. Mengikut ilmu burung layang-layang lah. Ha, kat mana dia belajar, jangan tanya saya. Ini ilham daripada Allah. Nah, burung tu, dia akan ambil tanah yang terbaik untuk buat sarang itu. Dan tak selalu dia buat. Sebab tu ni special. Nak ambil dia pun dengan cara yang penuh skill. Supaya bila dia jatuh nanti, jangan berderai. Nah, biar dia jatuh, pandailah cara orang kampung, tahulah. Boh raga ke, boh apa, net ke apa, lagu mana. Jangan dia jatuh berderai. Nah, dah ambil hal tu, bersihkan dulu. Lepas tu, ambil sedikit, letak di dalam penumbuk tu, apa tu panggil? Lesung. Letak di dalam lesung. Jangan diletak saja, ditumbuk. Nak menumbuknya, hendaklah ambil daun semilu. Daun apa tu, Kak Ajah? Kalau kita... daun apa tu? Semalu. Daun semalu. Ambil 14 helai daun semalu. Bukan 14 yang besar tu. Kan daun dia kecil-kecil-kecil tu kan. Daun tu nanti kalau kita pup, dia pun malu. Tu namanya semalu. Ambil 14 helai. Sudah? Jangan 14 yang besar-besar tu, jangan habis nanti. Kita tak guna banyak. Kita panggil apa tu? How to call that? Branches dia. Yang itu dia. Tangkai. Kalau yang satu tu kan? Itu bukan yang itu. Kita nak yang kecil-kecil tu, jangan lebih. Jangan, bukan 41 tu Zahir, 14. Bukan 41, 14. Boleh ke Azwa? Jangan pula 114. Susah apa ngaji cari. 14. Caranya ialah letak daun tu bersama dengan tanah. Tadi tanah jangan banyak sangat. Sebab kita nak guna lain pula kan. Ambil agak-agak tanah bolam tu. Daun semalu 14 helai. Dan dicampur dengan air zam-zam. Air zam-zam je. Air zam-zam. Jangan banyak sangat. Air zam-zam banyak dijual kat kedai tu. Ya? Jangan pula, Ustaz, air zam-zam tiruan ke ni? Susahlah hati saya, janganlah tanya tu. Nah, InsyaAllah lah, buah zam-zam tu elok lah tu. Setakat ni saya belum jumpa lagi lah. Di Malaysia, air zam-zam yang tiruan setakat ni lah. Di Indonesia dulu saya pernah dengar. Di Malaysia insyaAllah. Ambil tu, buah kat situ, tumbuk kan. Tumbuk. Macam kita buat apa ni, sambal, tumbuk. Habis tu letak satu bekas, kena solat sunat dulu kata beliau. Letakkan di tempat sajadah kita. Sembahyang sunat dua rakaat tak apa. Sembahyang sunat mutlak boleh, sembahyang sunat dua rakaat boleh. Yang tadi tu letaklah dekat situ, dia kata. Nah, saya ijazahkan siapa yang hadir kat sini untuk dapat amalan itu. Nah, tapi saya sendiri cakap terus terang ni, saya tak pernah buat dengan orang. Saya tak pernah buat sebab orang tak pernah datang jumpa dengan saya untuk buat benda tu. Sebab yang sakitnya saya sendiri. Tapi ni dah tak ada dah ni dah. Tapi bekas dia tu ada kan. Sebab yang katanya apa ni, orang panggil apa tadi, Kak Ajah?
kayap ni dia macam kanser kan, dia ada macam urat-urat akar-akar tu kan. Tapi sekarang alhamdulillah kan, tak ada apa dah. Elok dah. Jadi itulah ya. Yang saya boleh kongsi itulah mudah-mudahan. Sebab ada juga orang yang sakit yang kayap ni dia akan tarik kita punya ni, jadi terik kita pun tak tak sedap kan. Kita nak solat lama pun tak sedap. Manalah tahu petua-petua yang mudah tadi tu. Itu besana tu bukan sebarang tu. Bukan ambil daripada apa nama sebarang tu, tidak ya. Kemudian satu lagi petua lah, halang-halang kita dah cerita ni. Amalan ini baik untuk dua benda. Satu, sakit-sakit. Yang kedua, untuk orang yang lambat nak tangkap pelajaran. Jangan cerita orang, jangan hang lah tu, nah, jangan. Nah, pertama untuk orang yang sakit. Yang kedua, untuk orang yang lambat sungguh. Orang nak tawa seminit, dia tak ketawa ni. Lepas tu, tu kau, kau, baru dia ketawa. Nah, dia lambat sikit. Dia lagu ni. Baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dekat ayat. Baca dekat ayat. Ayat ni, baca lagu ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 786 kali. Berapa hari baca pun tak kira. Kalau baca 360 hari, bila nak guna? Setahun buat, setahun buat buat ayat, tahun depan baru boleh guna. Allah kata, janganlah lama sangat. 360 hari nak? 360, mohon maaf, 786 kali. 786 kali. Why it has to do with 7, 8, 6? Because there is a discipline of knowledge, what so called. Ada satu ilmu, ilmu ni namanya hisabul jumal. Hisabu al jumal. Hisab al jumal. Setiap huruf tu ada number dia. Ba ada number dia, sin ada number dia, mim ada number dia. Nah, memang exactly 786. Sebab tu jangan lebih, jangan kurang. Nah, baca di air. Tapi air itu tak boleh air mineral. Tak boleh. Air ni mesti air datang daripada bumi. Bumi. Kalau paling bagus, air kolah dekat masjid. Kan kita ada kolah kat sini? Boleh. Air zam-zam pun paling bagus. Tak boleh lawan air zam-zam tu. Dia air yang paling bagus air zam-zam. Yang kedua, air yang ditadah pada malam Jumaat. Tapi jangan ditadah melalui rumah tu, jangan. Melalui ni rumah ni jangan. Sebab atap rumah tu macam-macam tu ada. Tikus mati pun ada atas tu. Jangan. Open air yang paling the best. Tapi open air tu pula jangan letak macam ni. Takut air tu naik atas. Water sikit. Agak-agak air yang apa ni terpercik dia tidak termasuk ke dalam. Nah, ya. Yeah? Air bukit asalkan daripada bumi. Tak, kalau ikut guru ni wallahu alam lah, ni di petua dia ni. Dia tak nak air mineral, dia tak nak air ni. Mungkin proses lah kat Jah. Barangkali although memang air tu dia ambil daripada bumi kan. Tapi mungkin dia dah melalui mesin, mesin tu pula dibeli dengan duit rasuah, maybe lah. Tak tahulah apa pertimbangan guru ni. Nah, yang ijazah ni adalah Tuan Guru Haji Saleh. Tuan Guru Haji Saleh si Kedah. Nah, ni bukan sebarang amalan ni. Lepas tu sebab tu saya tak berani sebarang-barang bagi kat orang. Minumnya nanti tu je mudah sangat. Baca saja. Baca dulu ayat tu 786 kali sampai habis 786 kali. Nah, maybe for few days. Nah, ya. Apa dia? Semua? Semua penyakit, insya-Allah, insya-Allah. Ini khas untuk penyakit. Beliau tak sebut penyakit apa. Insya-Allah lah kita usaha. Sebab yang ni nak diminum ni Kak Syah. Ni kemudian bacalah sampai ni. Minumnya nanti waktu duha ya, jangan minum waktu lain. Waktu duha. Waktu duha macam mana nak tahu? Senang saja, buka kalendar dan buka apa ni jadual waktu. Kan ada situ kan disebut waktu syuruq. Inilah waktu duha lah tu. Paling bagus begini ya, bukan waktu tu. Paling bagus lepas waktu syuruk tu
campur 17 ataupun 16 minit. Ha, itu baru betul-betul waktu duha. Boleh ya? Waktu syuruk yang dalam kalender tu campur lagi 16 atau 17 minit. Better 17 minit. Dia nak tahu waktu syuruk keluar ni senang je. Kena tahu dulu waktu subuh. 1 jam 20 minit keluarlah ni. Kepala matahari ni keluar ke sini. Cuba tengok jam. Exactly 1 jam 20 minit. Campur 17 minit. Ah, waktu ni minum. Jangan waktu lain. Sebab waktu ni, waktu duha ni, waktu kecemerlangan, waktu kejayaan. Matahari itu, cahaya itu symbolizes the glory, the victory dan yang baik-baik itu. Saya ijazahkan juga untuk dua amalan ni pada semua sekali. Nah, untuk yang kedua ni tadi, untuk penyakit. Untuk penyakit, nah, boleh dibuat minum, tidak mengapa. Dah air tu, dah ada kat situ, nanti air nanti bawa lah malam Jumaat, orang baca Yasin, buah dalam botol ayak tadi tu. Kalau orang baca Yasin, contoh kat sini kat Ajah selalu khatam Quran saya dengar. Ha, buka, waktu bulan Ramadan nanti buka, biar bertambah barakah, bertambah barakah. Air tadi tu yang pernah kita buat dulu tu, yang kita we had finish, we recited 786, jangan lebih dengan kurang. Ya. Yeah. Ah, ha, yang kurang soalan yang sangat bagus ke aja. Bagus-bagus ke aja hari ini nah. Mungkin kerana kita hijau sama ayat ni pun hijau. Penuh tu pun hijau. Hari ini semua green hari ini nah. Dia begini soalan yang sangat baik untuk orang lain juga ya. Katalah kita baca dekat botol 1 liter, 1.5 liter tu, jadikan air tu ibu obat lah, maksudnya ibu kita buat tu. Nanti bila dah setengah tambah, setengah tambah. Paling bagus kata beliau air cola. Air mineral, air zam-zam tu memanglah tak boleh lawan lah. Tapi paling bagus juga lepas tu air zam-zam, air cola ni. Sebab dia selalu dengar orang adhan. Adhan, orang solat kan. Kalau Ustaz Khuzairi jadi imam sini kan dia dengar juga. Ustaz. Ni? Ya. Yeah. Air masak? Air mana dia masak? Air cola tak payah masak lagi. Tak payah. Itulah, tengoklah kolah yang mana yang paling bersih. Kalau agak-agak yang macam bercampur-campur, ada lumut-lumut, itu tidaklah. Ya, yeah. Macam mana? Boleh, boleh, tak apa, boleh, boleh. Better beruduk. Tapi kalau dah kena apa ni, uzur, tak mengapa lah. Tapi sebenarnya paling bagus saya zam-zam. Apa sangat untuk penyakit kita kan? Kita jangan contoh berkira sangat lah. Sebab air zam-zam tu memang mahal. Tapi untuk penyakit kita, penyakit tu lebih mahal lagi untuk disembuhkan ya. Kalau tak dapat juga air apa nama? Air kuala. Kalau geli tengok kuala tu, sebab kuala dah sejak zaman Nabi Nuh dah kuala tu. Sumpah maunya lah. Tapi sebenarnya paling bagus, paling lama, paling bagus. Tapi begini, saya pun ada pengalaman juga buat air ubat dengan orang ni. Memang saya cari juga di kolah-kolah tujuh. Biasanya guru kita buat tujuh masjid, tujuh kolah biasanya. Tapi kolah-kolah yang tak ada penutup, yang lama-lama lah, kita punya Allah, macam-macam dalam tu jatuh kan. Clorox pun ada. Budak-budak yang nakal-nakal lah. Kalau yang open, yang sentiasa dibersihkan, it's okay. Yang paling bagus, yang ada penutup atasnya, dalam tu sentiasa dibersihkan, itu paling bagus. Saya tengok kolah-kolah di kampung lain macam lah. Dia punya macam barakah dia tu lain lah. Ha, sebab tu saya suka kalau buat air macam tu, saya akan pergi kampung-kampung. Surah yang lama-lama. Air tu dia nampak macam perigi tu, nampak macam usang. Bukan perigi, kola. Tapi barakahnya lain, bersih ya airnya. Bismillahirrahmanirrahim.